Halo guys, ini Audio Shopindo lagi, tempat di mana teman-teman bisa servis headphone, earphone yang bentuknya kabel ataupun bluetooth sekalian. Ya, hari ini kita kedatangan dari Bose. Ya, ini adalah aviation headset. Ini Bose untuk naik pesawat terbang, ya. Dia kemasannya seperti ini. Kita mau buka aja. Ya, ini ada controllernya, ya. Controllernya ini untuk ANR-nya nih. Ini untuk fungsi ANR, ya. Jadi kalau misalnya kita nyalain gini, ya dia nyala. Kita matiin dulu. Oke, ya ini untuk kiri, ini untuk kanan, pengaturan dari volume mungkin ya, atau dari aviasinya. Maaf, untuk ANR-nya mungkin ya. Ini adalah pengaturan kiri dan kanan. Lalu ini ada untuk mute, ada mix untuk microphone, ya, atau di off-in, ya. Lalu ini untuk colokan 3,5 mili. Jadi kita bisa, sebenarnya sih ini bisa dengerin musik sekalian ya. Ini ada kabelnya ya. Ini tinggal kita colokin aja. Lalu dia, ya ini jenis jacknya seperti ini. Oke, ini kita singkirin dulu. Ya, inilah bentuk dari headphone aviasinya ya. Ini ada kanan, ada kiri, ini ada kanan. Ini adalah seri A20 Aviation. Ya, ini untuk mikrofonnya. Keren abis. Ini sebenarnya kita bisa copot ya. Kita bisa copot. Sebentar, saya mau ambil obeng. Ya, ini kita bisa copotin ya. Untuk bisa dipindah di kanan dan di kiri. Ya, ini kita benar mana dia? Oke. Saya praktekin dulu. Masih belum kebuka. Kenapa ini? Oke, nah ya ini kita bisa lepas ya. Seperti teman-teman lihat. Ya, ini juga kita bisa lepas, jadi bisa taruh di kanan ataupun bisa taruh di kiri, tergantung dari kebutuhan teman-teman sekalian. Ya. Apa kelebihan dari Bose A20 Aviasi ini? Kelebihannya adalah dia punya noise cancelling sih bagus banget ya. Saya udah cobain. Jadi untuk para rekan-rekan pilot sekalian ya, ini rekomend banget sih ya untuk make A20 Aviasi ini ya. Untuk bahannya, dia bahannya durable banget ya, durable sekali. Untuk busanya pun juga dia empuk, dan ketika kita pakai itu enak banget. Dan ini dia sistemnya ada per ya, ada per, jadi bisa menyesuaikan bentuk kepala kita. Oke, untuk mikrofon ya, mikrofon tidak bisa dipungkiri lagi ya, sensitif banget. Jadi ini memang didesain untuk pesawat terbang ya, tapi kita pun juga bisa untuk dengerin musik musik biasa gitu ya. Jadi ini colok di sini, lalu yang satunya lagi colok ke handphone. Jadi kita bisa dengerin musik sekalian dengan mendapatkan fitur dari ANC-nya ya, ANR, Active Noise Reduction. Ini di servis di tempat kita sebenarnya sih untuk speakernya ya, speaker kanannya ketika fungsi ANR-nya itu dinyalain, dia speakernya itu sebelah agak kerpek-kerpek ya. Jadi kita gantiin speakernya. Ya puji Tuhannya sih ada kanibalannya ya, dari user ini kasih kanibalannya. Jadi kita mempermudah pekerjaan kita. Gitu aja sih. Jadi ya ini adalah review singkat untuk A20 Aviation Bose ya, yang bentuknya keren abis lagi. Ya ini desainnya sih mirip-mirip kayak Bose QC 25, 35,
AE, ya memang ini adalah ciri khas daripada desain Bose itu sendiri. Iya, kalau misalnya ada problem-problem speaker kerepek-kerepek, terus mic-nya mati atau mati sebelah lah ya, mungkin bisa teman-teman sekalian kirim ke alamat yang ada di atas ini nih ya. Nanti kru-kru dari Audio Shop Indo akan dengan gercep untuk merespon teman-teman sekalian ya. Ini saya pasang lagi. Pasangnya pun juga gampang banget ya, tinggal dicolok-colok terus di baut-baut kiri kanan. Tinggal dibaut kiri kanan, dia siap beraksi kembali. Oke, terima kasih sudah nonton. Ini adalah Bose A20 Aviation yang memang untuk kepada para penumpang sekalian. Kita akan segera mendarat di kepulauan. Terima kasih sudah nonton. Sekali lagi, Indonesia selalu tetap jaya. Ini adalah Bose A20 Aviation, ya. Yeah.